بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم وحدة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "النكاه سنتي فمن رجب عن سنتي فليس مني" صدق الله العظيم Asyhadu an la Sudara ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin Saudaraku yan insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Ada empat tujuan menikah Yang pertama adalah untuk mendapatkan sertifikat sebagai umat dari Rasulullah S.A.W. Alaihi Wasallam. Karena nikah itu adalah sunnah Rasulullah S.A.W. Sebagaimana sabda Rasulullah, An nikahu sunnati, faman ragiba an sunnati minni. Nikah itu adalah sebahagian dari sunnahku. Maka barang siapa yang telah menikah berarti dia telah mendapatkan sertifikat sebagai umat dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam, namun apabila seorang laki-laki itu telah mampu untuk menikah, mampu secara lahir dan batin, secara ekonomi, materi, mereka mampu dan nafsunya telah terdesak, mereka tidak mampu menahan hawa nafsunya, tetapi dia tidak mau menikah, maka... Kata Rasulullah, orang seperti ini tidaklah termasuk golonganku. Lalu, kemudian yang kedua, tujuan menikah adalah untuk mendapatkan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seorang laki-laki dan seorang perempuan, menjadikan berpasang-pasangan dari jenis sendiri, bukan dari binatang, tetapi dari jenismu sendiri sebagai manusia agar engkau mendapatkan ketentraman, kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Lalu kemudian ketiga, tujuan menikah adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah, soleh, dan soleha. Karena hanya dengan pernikahan yang dihadiri oleh wali, lalu kemudian dua saksi, Lalu kemudian ada mahar disaksikan oleh orang banyak. Baik keluarga dari pihak calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Lalu diadakanlah ijak kabur. Dengan pernikahan yang sah, maka hanya di jalan itulah. Jalan yang terbaik untuk meneruskan keturunan anak cucu Adam. Lalu kemudian keempat tujuan menikah itu adalah untuk ibadah. Jadi menikah itu bukan hanya hanya sekedar ingin melampiaskan memuaskan hawa nafsu, tidak. Tetapi ada tujuan misi besar yaitu adalah untuk mendapat Keturunan yang soleh dan solehah, karena anak itu adalah aset dunia akhirat, baik kedua orang tuanya. Nah, dengan pernikahan yang paling diuntungkan adalah seorang wanita, seorang istri, karena hanya beberapa persyaratan saja mereka dipersilahkan oleh Allah memasuki jannatun naim, memasuki surga yang penuh dengan kenikmatan. Karena dengan lewat pernikahan. Hanya empat hal yang dilakukan oleh seorang istri. Maka mereka dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga. Lewat pintu mana saja yang mereka sukai. Apakah itu? Yang pertama. Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam bersabda mar'atu Apabila seorang istri telah melaksanakan salat lima waktu wa shamat dan berpuasa di bulan suci Ramadan lalu kemudian mereka menjaga kehormatannya menjaga kemaluannya lalu kemudian wa Lalu kemudian mereka taat kepada suaminya. Dia mendengarkan. Dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh suaminya. Dia taat kepada suaminya dengan ikhlas. Maka kata Rasulullah. Kila Maka masuklah kamu ke dalam surga. Min ayya abu wahabil jannati syi'tih. Dari pintu mana saja yang kamu sukai. Masya Allah. Suara wanita dipersilakan. Masuk ke dalam surga lewat pintu mana saja. Apabila telah memenuhi empat persyaratan. Yang pertama. Yaitu. Dia telah menunaikan sholat lima waktu. Lalu kemudian. Mereka. Senantiasa melaksanakan puasa Ramadan, lalu menjaga kehormatannya, taat kepada suaminya, maka mereka dipersilahkan masuk ke dalam surga. Begitu mudahnya. Namun, di balik kemudahan seorang istri masuk atau memperoleh nikmatnya surga, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan bahwa begitu banyak Istri-istri perempuan-perempuan masuk ke dalam surga, namun tidak sedikit juga perempuan masuk ke dalam neraka. Karena itu, perempuan mudah masuk surga, tapi juga sulit masuk surga. Mudah apabila dia telah memenuhi persyaratan dan sangat sulit masuk surga jangankan masuk Mbahunya surga mereka tidak dapatkan istri-istri yang durhaka kepada suaminya karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la azza wa jalla 'alaiha kulla. tidaklah seorang istri itu Dikatakan, menunaikan kewajibannya kepada Allah tidak dikatakan. Seorang istri itu menunaikan melaksanakan kewajibannya kepada Allah, seperti melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, bersedekah, naik haji, tidak dikatakan. Menunaikan ibadahnya kepada Allah, hatta la tuadi hakka zodiha alaiha kullah hingga ia menunaikan kewajibannya kepada suaminya seluruhnya bayangkan wanita sangat mudah untuk masuk surga namun apabila ia tidak taat kepada suaminya tidaklah dianggap menunaikan kewajibannya kepada Allah apabila ia tidak menunaikan kewajibannya kepada suaminya seluruhnya. Karena itu, kunci seorang istri masuk ke dalam surga adalah sangat terletak apabila suaminya ridho, apabila ia ikhlas melayani suaminya. Karena itu, ada tiga yang harus diperhatikan oleh seorang istri, apabila ia ingin dicintai oleh suaminya. Agar suaminya senang. Yang pertama adalah. Perbaiki makanannya. Makanannya. Makanan. Lahir dan batin. Pada cengi anrena. Anre masih pakna. Dan nia anre masa dunia. Yang kedua. Bikinkan air teh. Apabila ia suka minum teh. Bikinkan susu. Apabila ia suka susu. Lalu kemudian. Perbaikilah servisnya, servisnya terutama servisnya di dalam kamar. Apabila ketika ini seorang istri melakukannya, maka istri senang. Istri senang, suami senang. Suami senang, istri senang, maka balasannya adalah surga jannatun lain, surga yang penuh dengan kenikmatan. Karena itu saudara-saudaraku, mari laksanakan tuntunan agama agar mendapatkan kebahagiaan. Karena begitu banyak saat sekarang ini orang bercerai. Banyak tiap tahun banyak orang menikah. Tapi tidak sedikit orang yang bercerai. Kenapa? Karena tidak menjalankan pernikahan itu sesuai dengan tuntunan agama. Jika kita senantiasa berada di jalur agama, di jalur tuntunan Allah dan Rasulnya, maka insya Allah Allah akan berikan pertolongan dan akan melepaskan dari segala macam kesulitan. Dan Allah akan menumbuhkan dalam hati kita benih-benih kebahagiaan, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Inilah yang sempat kami sampaikan semoga membawa berkah bagi kita semua. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته